Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat ceria. Mataharinya tidak malu-malu untuk mengeluarkan irama kepanasannya di kota Dubai. So guys, hari ini I have appointment. Saya mempunyai janji dengan dokter aku yang mengurusi tentang perpengecilan pinggul-pinggul dan lemak-lemak yang ada di belly-belly. Tapi hasilnya pasti bagus dan keren. Kan membuat lebih apa ya, lebih shape aja sih. Kita juga tetap harus kontrol makanan kita. Nggak boleh makan makanan yang sekiranya akan merusak semua program-program yang sudah kamu jalankan selama ini. Kita tuh sehat harus, yang paling penting. Intinya itu. Makan boleh apa aja, tapi makanan yang sehat kayak sayuran, buah-buahan, banyak minum air putih itu penting, guys. Jadi jangan kebanyakan minum yang nggak penting-penting, karena air putih itu atau air mineral itu sangat membantu untuk membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Melalui apa? Melalui keringat. Sebelum kesana, kita isi dulu belly-belly ini dengan kek-kek cantik yang enak dan secangkir teh. Oke? Okay? Jangan kemana-mana ya, ikutin terus ya guys. Oke? Sudah selesai breakfast, coffee, marble cake, and then now kita pergi menemui dokter untuk menguras apa yang tadi kita udah makan lagi. Kita hari ini pakai taksi aja karena tempatnya itu dari stasiun tren agak jauh, sedangkan Dubai ini lagi panas. Guys, ini matahari di atas kepala, guys. Panas banget, guys. Oke, guys. Let's go, guys. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Thank you so much, sir. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. Sekarang ini aku sudah berada di Wellbeing Clinic. Nah, ini adalah klinik terbaik yang ada di Dubai. I'm so lucky ketika aku bisa direkomendasikan untuk datang ke klinik ini. Datang ke klinik ini direkomendasikan sama teman aku, tetapi juga kebetulan aku melihat profilnya Wellbeing Clinic ini dari profil Instagram mereka, dan ternyata oh my god, semua treatment yang ada di sini adalah treatment-treatment yang sangat-sangat membantu kita untuk mencapai apa yang kita inginkan sebagai wanita. Tapi di sini bukan hanya untuk wanita aja ya. Di sini juga buat pria yang mungkin ada bermasalahan dengan masalah kulit wajah, jerawat, atau lemak-lemak. Jadi bukan hanya untuk wanita aja, di sini juga untuk pria. Dan for your information, di sini adalah part untuk para famous yang ada di Dubai. So I'm famous too. Let's go. Aduh, Hayati mau menggila. The course is 5 or 6 session. Is 5,000 karena di sini lengkap, dan di sini Wellbeing Clinic ini klinik terbaik ya di Dubai. What is it and then what for? Oh, this one's
for muscle contractions. It's muscle contraction. No, contractions. The contraction is the one who's working in building. Maybe, I don't like that term. I still love my job, Miss Marenza. Do not say construction. Oh, this is for building. Yeah, it's not for building houses. It's for building muscles, not houses, okay? Okay, yes. So can you explain what is it and then... Yeah, so this one is for muscle contractions. It's just like micro-stimulations of the muscle so mm-hmm. that it will be more contract and active. Okay. So this one is really good because like since you're active also, it more stimulates the muscle for better also dissolving of the fat that what we are doing, what we will be doing next, yeah? Mm-hmm. A way to remove the fat, that this one, the wiggling one. So this one is a type of dissolving machine by means of what? For ice. So this one is gonna melt you through your urine. So we always encourage you to always what? Drink what? Drink lots of? Drink a lot of water. Yeah, so that it's easily to remove by your urine. And for the sweat and stimulates everything. Mm. So this one also is really good. It's not the good thing about the machine is it only tackles like the fat, not the organs in the body. So the machine is made to only specifically for fat. So it's really safe. It's not invasive, and you will lose your fat. Yeah. And by the way, Marisa, since we're not gonna do the. We will not be doing the blanket today. On your next session, we'll be doing it. Yeah? Kita udah ada di Angelica's Beauty Salon. Ini tempat yang hampir tiap 2 hari sekali aku kesini. Entah itu buat nails, entah itu buat eyelash, entah itu buat only washing and blow dry, coloring. Dan yang selalu setia adalah Janet. Hai Janet. Janet is from Philippines, right? Yes. Yeah. How long have you been here? 9 years. Already 9 years, yes. And then already working for Angelica. Angelica is 3 years. 3 years working for Angelica. Be as a hairstylist. Beautician. Oh, beautician. Janet ini baru pulang dari Filipina. Habis liburan dia sebulan. Okay. Let's go. Kadang kalau lagi males keramas sendiri, lagi males keblow rambut sendiri, bisa 3 hari sekali sih. Tahu tempat ini dari sendiri karena kebetulan kan tempat tinggalnya kan nggak jauh dari sini. Jadi kalau ke kantor juga kan nggak jauh dari sini. Jalannya harus melewati ini. Jadi ngeliatin, oh ya udah datang, gitu. Dan ternyata cucok. Ini pulas leci martini. Pulas. So
Oke guys, gimana? Keren kan long? It's cool, man. Bayar dulu ya, sudah terjadi eksekusi cantik di belum matang. Terus rambut gue agak bulat-bulat. Mengkilap. Kau jual tas.